Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita berada di Sarjana Utama sebab kita orang dapat satu info yang ada satu bengkel yang sangat ngam, sangat best, iaitu Retro Work Garage. Okey, kalau kita tengok tu dia punya kereta-kereta. Tak silap saya dekat sini owner bengkel ni dia restore balik kereta-kereta lama dan buat balik A sampai Z. So, jom kita masuk dalam. Kita jumpa dengan mana. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay, hari ni kita bersama dengan Abang Wan eh? Ya, boleh. So, tapi orang kenal sebenarnya apa? Wan Tua. Wan Tua, okay. So, berapa lama dah Abang buat ini? Selama ni, saya buat dah lebih kurang 13 tahun underground. So, officially, lebih kurang dah setahun lah kedai ni berjalan. Kita sebelum ni berjalan untuk jual barang sajalah asalnya. Tapi sebagai ramai kawan-kawan minta tolong restore kereta dan dia tahu saya boleh buat something seperti barang pecah ke apa ke, saya boleh buat. So, diorang approach lah saya untuk buka satu kedai yang sekarang ni lah untuk buat barang-barang yang lama-lama. So, okay, mostly barang tu buat sendiri ke? Restore sendiri ke? Atau tak keluar? Ya, saya restore sendiri lah dekat kedai ni. I see, tengok. Cun tak cun. Kalau korang tengok dalam kedai ni, nak tunjuk sikit sebanyak. Siap ada LED bang eh? Ya, boleh. Korang boleh nampak steering kat situ 240Z, LED 240Z. Dekat situ ada dashboard, ada steering. Dan kat sini pun barang-barang lama lah. So, okay, so Abang Wan nak tanya sikit. So, kereta-kereta ni kalau restore berapa lama dan makan masa? Pada saya lah, dia lebih kurang dalam 3 bulan ke 4 bulan lah. Paling 4 lama bulan pun. So macam kereta Toyota Corolla ni dia restore apa je? Yang ini dia untuk datang untuk buat detailing saja. So dia minta saya polishkan dan lining apa buat baliklah krom-krom ni semua sekali sebab sebelum ni dia pudar. So saya buat balik dia bagi naik balik dia punya krom dia. Cun. Cun abang, kereta ni memang cun. Okay, so boleh cerita sikit tak pasal kereta belakang ni? Okay, Velady. Ini Velady Z, orang kenal sebagai 240Z. Untuk body je pun 240Z, S30 lah. Production dia lebih kurang dalam tahun 71 hingga ke 77. Dia ada 3 version, tak silap. Banyak lah, 4 ke 5 version. Daripada 240Z, 260Z, 280Z dan 280ZX. Dan 300ZX, tak silap lah. Tak silap saya. Tapi yang ni body dia body S30 iaitu body 240Z. 240Z, I see. Ni pun restore. Ini pun restore tapi bukan saya lah, dia datang sini sebabkan dia nak minta saya buat detailing untuk fitment pintu cermin yang tak pasang dengan kemas lah. Jadi dia minta saya untuk kemaskan balik semua. I see. Okay. Satu lagi bang, saya nampak ada kereta menarik depan ni. Oh ya. Yeah. Okay. Kereta apa ni bang? Ini Datsun B210 120Y. Orang kenal Datsun taxi lah. Tapi yang ni specialnya sebabkan dia body sedan tapi dia 2 pintu. I see. Lebih kurang ada 2 biji je lah yang pernah jumpa kat Malaysia. Tapi tak tahu sebelum ni ada scrap ke apa ke, saya tak pasti. Tapi salah satunya ni lah dia. So, kereta ni buat apa je kat sini bang? Okay, yang ni dia buat restore, full restore. Maksudnya bodywork, painting, detailing dan juga engine lah, nanti nak swap engine. Engine dia ada kat tepi sana. I see. Okay, so berapa lama agak-agak akan makan masa? Lebih kurang 3 bulan macam tu saya rasa. InsyaAllah lah siap 3 bulan kan? So, abang buat kerja laju juga kan? Selalu saya dengar dekat luar 5-6 bulan makan masa kan? So, berapa ramai pekerja kat sini bang? Ada seramai 4 orang. Seorang painting, 2 orang detailing dan seorang lagi office lah. Okay. So, cun tak cun, jom kita tengok dalam kedai apa yang ada dalam kedai ni.
cerita sikit lah. Saya nampak ada banyak sangat dashboard kat sini. So boleh cerita sedikit sebanyak pasal dashboard ni. Okay, dashboard ni kalau nak ikutkan, ni semua sekali daripada model-model yang lain berbeza. Maksudnya yang ini model Opel Gemini PF60. Yang macam ni adalah standard KT60 B2YO, macam dalam tu 1-0-Y dan juga B310 lah. Ni 1COJ. Dashboard ni datangnya sebenarnya dalam keadaan yang berpasir, berdebu. Tapi kita restore dia balik ikut kemahuan pelanggan lah. Yang macam ni, yang ni yang dah siap restore. Salah seorang dia adalah customer daripada Australia. Dia minta saya tolong restore kan. So barang tu dia hantar pergi sini ke ataupun daripada abang ambil dari sini dan post ke sana? Yang ni saya ambil di sini, saya buat kat sini dan saya akan post ke sana. I see. Oh, kiranya abang pun banyak mengeksport barang juga. Banyak mengeksport barang. So steering ni semua ni? Steering ni okey. Yang ni adalah daripada Toyota Carina. Toyota Carina RT82. Dan ni adalah Mitsubishi Celeste punya steering. Ni adalah baru steering ni. Macam ni Datsun B310 tapi dah restore lah. Asal dia hitam tapi saya buat dia jadi chrome tengah ni. I see. Menarik. Tuan, saya tengok sini pada Mercedes. Ni Mercedes 115. 115 yang panjang tak silap saya. Ya, betul. Yang macam limousine. Ya, yang video. Oh, okey. Okey bang, saya nampak dekat depan ni ada banyak piala dan juga ada Art Austin punya ni. So boleh cerita sikit tak apa achievement yang abang pernah buat selama 13 tahun bekerja, betul tak? Betul. Saya banyak event lah saya masuk. So Art Austin ni pada saya yang event yang besar lah. Jadi tapi event yang mana piala ada ni adalah event-event yang saya dapat daripada Perak dan Pahang. Old school gathering eh? Ya. Yeah. Best restore car, best engine bay, tune lah kerja abang ni. Okay, hari ni saya berpeluang berjumpa dengan owner kereta Datsun 2 pintu dalam tu, abang Mark. So kenapa restore balik kereta lama ni bang? Restore balik sebab nak ikut idola. Idola eh? So memang minat kereta-kereta lama ke? Memang minat. Dulu pakai B210 yang 4 pintu. Memang sebenarnya cari 2 pintu. Tapi memang tak ada. Bila dapat yang dapat ni memang terus ambil lah. Dapat tahu dia posting dia nak jual malam tu terus pergi. Berapa petang harga tu bang? Harga tu RM32,000 kan. Jangan nampak tak orang yang minat main retro ni bukan biasa-biasa bang. So tapi disebabkan passion, minat kan. Minat tu. So diorang memang sanggup jam. So kalau korang cakap kereta-kereta ni tak layak duduk atas jalan, korang tak tahu cerita dia. Korang kena tahu betul-betul cerita orang retro ni macam mana diorang restore banyak abang habis tu lah. So korang cakap kalau kereta ni tak selamat, silap korang lah. So korang kena betul-betul layan macam mana. Setiap orang ada passion ni sini. So kereta retro ni bukan untuk laju, dia adalah untuk macam kelas. Betul. Okay guys, So itu saja daripada saya dan juga abang Wan. So sekiranya kalau korang rasa korang nak restore balik kereta korang, korang boleh datang ke sini. Kita ada dekat Sarjana Putra, Sarjana Utama. Sarjana Utama Sungai Buloh. So korang boleh Waze ataupun boleh Google saja Retro Work Garage. Tak jauh pun daripada Shah Alam, hanya setengah jam daripada Shah Alam dan juga sejam lah kot daripada KL tu. Last minute kan. So kat sini ada macam-macam yang abang Wan ni boleh buat sebenarnya. Tadi costing lebih kurang kalau restore A sampai Z dalam lebih kurang RM17,000 lah. So agak, kalau siapa minat retro, bagi saya diorang sebenarnya benda tu kan. Sebab sentimental value itu adalah satu benda yang kita sanggup korban. Betul tak? So okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share video Karita TV. Okay, ciao.